Rusa. Mantap, keren. Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa Ananda Nusa terpilih sebagai perwakilan dari sekolah untuk mengikuti pertandingan bola tingkat SD se-Jabodetabek. Hah? Yang benar, Uma? Kesel baca kan, Uma? Iya nih. Coba, Nusa baca sendiri. Alhamdulillah. Selamat ya, sayang. Nusa kepilih, Dul. Nusa maksudnya, keren. Nusa kepilih, Dul. Masya Allah. Girang banget sih. Pasti dapat hadiah dari Uma ya. Sinila. Doa Nusa terkabul, Ra. Nusa kepilih mewakilin sekolah untuk tanding bola se-Jabodetabek, Ra. Alhamdulillah, Kak Nusa. Selamat ya, Nusa. Kita lanjut latihan yuk. Latihan lagi, Kak Nusa. Kenapa bisa Nusa yang kupilih ya? Kalau ngomongin skill, Abdul kan gak kalah jago dari Nusa. Udah latihan serius, kalau gak kupilih. Gak fair. Ya Allah, Abdul kan udah berdoa. Kalau Abdul pengen banget jadi perwakilan sekolah. Abdul. Nusa, Rara, kalian udah dari tadi di sini? Iya. Berarti kemarin Abdul pura-pura senang ya, Ra? Enggak gitu kok, Ra. Nusa, jangan marah sama Abdul ya. Jujur, Abdul pengen banget mewakili sekolah. Abdul udah doa siang malam, tapi doa Abdul gak dikabulin. Istighfar, Dul. Gak boleh gitu sama Allah. Pasti doanya salah, makanya gak dikabulin. Jangan ngomong gitu. Ya? Tapi kata Uma, berdoa juga ada caranya kan? Ada caranya? Tiap doa tangan Abdul kayak gini kok. Emang harusnya kayak gimana? Berdoa itu ada adabnya, Dul. Tadi kamu bilang kamu udah doa tapi belum terkabul. Gak boleh bilang gitu. Iya, itu namanya Kak Abdul berburuk sangka sama Allah. Astagfirullah. Abdul gak tahu. Iya, Dul. Kalau berdoa itu harus diulang-ulang. Terus sebelum minta sesuatu, kita memuji Allah dengan nama-namanya. Terus kita bersolawat kepada Rasul. Nama-nama Allah. Maksudnya Asmaul Husna ya? Iya. Nah, itu Abdul tahu. Iya, Dul. Selain itu, juga banyak waktu mustajab. Waktu di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Contohnya pas azan, antara azan dan iqomah. Terus pas turun hujan, ya kan, Kak? Bener, Ra? Oh, iya. Sekarang Abdul udah ngerti ada berdoa. Azan asar tuh. Pasti doa supaya kepilih tanding bola ya, Rara. Terus apa dong doanya? Abdul doain supaya nanti timnya Nusa menang saat tanding. Masya Allah. Amin. Sebelum latihan lagi, kita ke masjid dulu yuk. Nih Kak Abdul, nanti hilang loh. Oh. Makasih ya, Ra. Sama-sama, Kak Abdul. Ya, Nusa. Ayo, salat dulu. Yuk. Dul, nanti ajarin Nusa juggling ya. Jago tuh. Nah.